稣是神，那神的爱都能赦免。
Shalom. Atas nama kami, atas nama Perhalado HKBP Pondok Kelapa Pasahaton, selamat hari Minggu man dihita saluhutna. Ada orang sota mulai per minggu ota per julu mahita martang yang nahohom di inganatabi. Amin. Tapuji matuhata marhite eden nomor sia ayak sada rodi tolu. Bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia natu mo palangit dohot tanon. Amin. Parangihon hamu ma natama di Tuhani marguru tusaduk lomoni rohana mar parbuehon parbue marhite salu marhite hite saluhut ulaun nadinggan oloi hamu ma Jahoba marhite hite lasni roha Robe mahamu tujulona marhite hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Saya tangihon mahami tu anakmu, asa ibana napunahami.
lehon madihami hapor siaon nasitong asa holan hosabing haposan nami. Unang loas hahuriam marhaposan tu aka nadihasianganon ai holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si roham patuduhon tuhami dalan hatuaon asa jupang hami asini roham nagodangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tahudu timuse marite ede nomor 27 ayat 4 dohot pitu. Nadienet sian Markus 8 ayat 34. Laos dijou manatoropi rap doho siseanna didok matunasida. Nasa nagiot mangihut tonau disuadahon madirina. Dituhuk ma silang natu ibanai diihut ton ma ahu. Songoni masahaknya. Atong rak mangidugugu mahita tu debata laho mangulaho nobar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugu imahami laho mangulaho nobar tu patikmi. Amen. Tauduti maredes ya bukuede 164 ayat 2 roditulu. Oh,
Tato potima dosa tatu adu panide bata tapau duk bima rohata. Ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan para siroha nasumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nagudangon ro tujulo niha bangsa habadion mi. Manopoti jala mengangguk kodosa nami. Masai jujut huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang dos sod diri nami hubahin hami. Baheni tamado rimasanmu jala humanmu hami. Tuhan matean saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani guarmu, guarni anak, alani dohot guarni guarmu nabadiyai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Satoki dohu tadi konho alai papungupungoku ho maho muse marhite-hite aka asine roha gudang. Tagan di parpiar ni muruku hutabuni hon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiaku ho. Nina jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tau duti marede siabukede nomor 174 ayat 3 rodi 4. Pardosamu tidak rohani.
Tel si jahota di Minggu Sadarion di Enet sian buku Pesalmen B22 ayat sada rodi walu. Pesalmen bidu pawalu puluh dua hon ayat sada rodi walu tajahama marsikat sori. Ede sian si asap tidang do debata di bagasan luhutan di debata madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Patikos hamu ma uhum tuna met-met doho tuna sopot somarama o dihon hamu ma nadangol doho napugus. Dang manada nasida jaladang olo nasida parrohaan sai mardalani dihaholo mondo nasida. Jadi rebe-rebe masude aka ojahan ni tanoon. Alai atik pesongoni mate dohamu songon jolmahian jala tinggang dohamu sugot songon raja na asing sada. Hebe mahao ale debata sai uhum mata noon ai guru di hoia do akapa begu sudina songoni masahatna martua do akana tumbangi hon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Tau duti musemarede sia bukuede nomor 716 ayat sada rodi tolu. Sandok moluot Gordo namar sakale Boang sinon dang kena holomi Asamar kogo muse Sahapor siaon disadok portibion rap mahita madok.
au porsia di debata jauba ido ama parkuguna suatu dosa na tumapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jauba na sesadai imanat ini buon si Maria naga bega biasa to di perbadia adorak sua bubuhan ido tuhata na tumana bernit di panguhuman silatus nama tetara pajal do ibana di hau minor silang na tua tu banator dung di tanom nam lak mangulu di arep patuluhon na manai tu surgo laut dung tu siam mendebata jahoba amanai parkubu na suatu dosani di sima ibana pemamulak suhu tu tanomon manguhumi alat na mangulu do na mate au porsia di to di perbadia jala adok sada hurian na badia huria atau panyala Kristen akan abadia, do biasa di dosa, do di atai na mandok, mula mengulu suku daging ni halak na umate, do di hangeluan na sorasuda. Amin. Tau bigema, ede puji-pujian sian punguani nak. Mari semua dosa sudi pada lanata, molo somi ande tahe bolongi roha. Ayo bolongi dosa sudi panaripunan. Ayo pati orang dalam doi lawan uju tusi. Saya holongi dongan mi tiga nutiki jala badau sian rohami pasalisian molo adong kurang lobi masih lulusan jala badau enak teal namosong sian rohami Marsia mina minan majala masih tukol tukolan ma masih anjuan juan ma kita sude molo adong kurang lobi sotungi di pai ngoti ngoto asa sai sau matua ho jala sona Aku tunamu
Shalom. Berikut warta jemaat HKBP Pondok Kelapa Minggu 14 Agustus 2022. Warta umum, satu nama minggu. Nama minggu ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu adalah mengikut Yesus secara total. 2. Informasi ibadah minggu HKBP Pondok Kelapa di Gedung Yayasan Bahtera. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, ibadah kita laksanakan di Gedung Gereja HKBP Pondok Kelapa atau Yayasan Bahtera. Masuk jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah Minggu 28 Agustus 2022, ibadah kembali dilaksanakan di Mall Pockets, lantai UG. Masuk pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Pertanyangan Huria. Pertanyangan Huria pada hari Kamis 18 Agustus 2022 akan kita laksanakan di Gedung Gereja HKBP Pondok Kelapa. Acara mulai jam 19.30 WIB. Marilah kita mengikuti acara tersebut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. 4. Warta Pernikahan. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Nikio Fernando Sihite, putra dari Bapak Timbul Sihite dan Ibu Nurbaini Boru Dolok Saribu, anggota jemaat HKBP Pondok Kelapa, Resort Pondok Kelapa yang beralamat di Jalan Tipar Raya Blok H3 nomor 11B, RT 12 RW 4 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dengan tunangannya saudari Ederia Jeniati Borusitorus, putri dari Bapak Esroni Master Jamesitorus dan Ibu Sinta Besti Boru Hasibuan, anggota jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, beralamat di Jalan Bambu Kuning 11 RT 3 RW 2 Sepanjang Jaya Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Agustus 2022, jam 8 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut. 5. Anggota Jemaat Baru. A. Sejak hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, sudah menjadi Jemaat Baru Register nomor 418, keluarga Immanuel Stompul, Inang Anesa Amelia Boru Hutahayat, alamat di Jalan Taman Malaka Utara 1, Blok C4, nomor 20 dan 21, Malaka Jaya, Jakarta Timur. Kiranya jemaat yang baru ini menjadi anggota jemaat yang bertumbuh dalam iman dan pelayanan di HKBP Pondok Kelapa dan menjadi berkat bagi sekitarnya. B. Sejak hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, sudah menjadi jemaat baru register nomor 419. Keluarga Amang Reinhardt, Pinondang Tobing, Inang Grace Alda Amelia Borusaragi, beralamat di Jalan Lembah Lontar, Blok I-15, nomor 9, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kiranya jemaat yang baru ini menjadi anggota jemaat yang bertumbuh dalam iman dan pelayanan di HKBP Pondok Kelapa dan menjadi berkat bagi sekitarnya. C. Sejak hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, sudah menjadi jemaat baru register nomor 420. Keluarga Sintua, Frans Parlindungan Simanguncong, Inang Elida Boru Simanjuntak, beralamat di Jalan Perumahan Palem Indah, Blok Y nomor 1, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kiranya jemaat yang baru ini menjadi anggota jemaat yang bertumbuh dalam iman dan pelayanan di HKBP Pondok Kelapa dan menjadi berkat bagi sekitarnya. 6. Kebaktian Padang Punguan Perempuan HKBP Pondok Kelapa. Kebaktian Padang Punguan Perempuan HKBP Pondok Kelapa akan diadakan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 di Taman Bunga Wiladatika Cibubur, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Punguan Perempuan HKBP Pondok Kelapa
Nyonya Huta Julu Boru Tampu Bolon pada nomor handphone 0812-8815-5536. 7. Informasi acara Lomba 17 Agustus AKBP Pondok Lapa menyambut HUT RI ke-77 dan Tahun Kesehatian HKBP Pondok Kelapa. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan Tahun Kesehatian HKBP Pondok Kelapa, kita akan melaksanakan acara Lomba 17 Agustus HKBP Pondok Kelapa. Acara ini juga sebagai rangkaian acara Praparheheon AMA Remaja Naposo Bulung dan Sekolah Minggu HKBP Pondok Kelapa. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun kategori yang dilombakan adalah kategori AMA, kategori INA, kategori Naposo Bulung, kategori Sekolah Minggu, dan kategori pasangan atau grup. Untuk pendaftaran perlombaan dapat mengakses link pendaftaran pada alamat bit.ly/lomba17anhkbp atau mendaftarkan langsung pada meja panitia setelah pulang gereja. Batas waktu pendaftaran paling lambat tanggal 14 Agustus 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim pelaksana dengan PIC sebagai berikut. Yang pertama, Yogi Manurum pada nomor handphone 0822-6702-6610. Berikutnya, Tasya Boru Turnip pada nomor handphone 0857-7619-7130. Berikutnya, Ratna Boru Siringo-Ringo pada nomor handphone 0812-869-2915. Berikutnya, warta tambahan. Tukar Mimbar Distrik. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022, HKBP Distrik DKI Jakarta akan mengadakan acara tukar mimbar seluruh pelayanan full-timer sedistrik HKBP DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, kita akan mengumpulkan persembahan atau kolekte untuk keperluan operasional pelayanan HKBP Distrik DKI Jakarta. Marilah kita memberi dengan sukacita. Berikutnya nama-nama jemaat yang berulang tahun kelahiran dan merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dapat kita perhatikan di warta jemaat yang telah disediakan. Segenap majelis dan jemaat HKBP Pondok Kelapa mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Selanjutnya, informasi keuangan. Kas masuk Bendahara Huria 7 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022 dapat kita perhatikan di warta jemaat yang telah disediakan. Dan jumlah seluruh uang yang masuk dalam minggu ini adalah sebesar Rp8.758.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Tau dutimuse meredes ya bukweden nomor 220 elu esadaro diudukna lah disomahita papungu pelean perjulu. Aku mau
Sumurung siam saluhutna roha ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria di Tuhata amanginang remaja na poso bulung mahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan di parsaurata perbingguata pala ditikion di pakulingi hatan itu hatta mahita imana gabe jamita di minggu tasadarion na tersurat di Evangelium Lukas 12 ayat 40 tolkas tu ayat 53 ujahama dihita saluhukna sengonom batar surat disih. Narodau madanggurhon api tu tanoon. Dihasiholi nasarohak kudo. Anggiat harugalak nian. Alai didihodok kudo tu. Alai didihonod do tuau a tuau paridion. Jala masai bobos do rohaku saleleng so tulus do pei. Na diripu rohamuna do na laho mangalehon dameau tua tas tano on ubahen naro datung kudok ma dihamu panirango do tahe ai olat nion mamaralo lima halak na disadajau na tolu maralohon na dua jalan na dua maralohon na tun. Maralo ma ama tu anakna, anaknai tu amana. Ina tu boruna, borui tu inana. Sima tua boru tu parmaenna, parumaeni
tu na buruna ima saha ditrupuk teh kuria ditu hatta topik minggu ta mengikut Yesus secara total. Amanginang rebaja na poso bulung na hinda kolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Dung taja hanakin turpuki nakuboto pitor adong sogo di roha dofet pikirata. Songon na maralo turoha dofet pikirata. Songon na asing sian na soba. Barang dohonon nina poso bulung remaja ma rupani. Loh kok gitu? Kenapa seperti ini? Apa yang kita bertanyakan? Apa yang aneh kita lihat dari nats ini? Di sana kita menemukan bahwa Yesus datang, kedatangan Yesus adalah membawa pemisahan. Panirango di bahasa Indonesia. Bukankah Yesus yang kita kenal dan yang selalu diperdengarkan oleh para pengkhotbah, oleh kitab suci, bahwa Yesus itu adalah Raja Damai, Simon Damai, alai buasa gabe sibuan panirangon ibana ro tuhasian. Kuria di tuhata alani ta mulai ma josian asa unang gabe lupa hita rupani Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Gudang doaka turpuk, mana gudang doaka nats Alkitab. Naboi tabereng tajaha menguatkan. Manang makati dakon, ia harono di Yesus Tuhan siang adon, ima sibuan damai. Misi Yesus adalah membawa perdamaian. Bahkan ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang mulia, tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia. Sudah terpisah dengan manusia karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah harus ada kurban, harus ada kurban penebusan, harus ada kurban perdamaian untuk memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia yang sudah terpisah. Lausido haroro dituhatta Tuhan Yesus Kristus memperdamaikan. Dia adalah Raja Damai. Yesayas 59 ayat 2 dikatakan di sana, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah segala kejahatan atau segala dosa. Yang membuat manusia terpisah dengan Allah adalah segala dosa kita. Dan itu harus ditebus, harus dibayar, harus ada kurban perdamaian. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia, dengan manusia ciptaannya, yaitu oleh Yesus Kristus. Bahkan saat Yesus Kristus belum lahir, belum hadir di muka bumi ini, di dunia ini, Nabi Yesaya telah mengumandangkan, telah bernubuat bahwa dikatakan pada Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya disebut orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus Kristus adalah
Raja Damai. Dan ketika dia datang, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Artinya misi Yesus jelas-jelas dia katakan, membawa damai, meninggalkan damai sejahtera. Tertulis pada Yohanes 14 ayat 27. Dan dia juga mengajarkan khalayak ramai. Pada Matius 5 ayat 9, berbahagialah pembawa damai. Maka jelaslah, misi Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah pembawa damai. Dia adalah Raja, dan secara spesifiknya, dia adalah Raja Damai. Jika demikian, kenapa nats ini menyatakan hal yang berbeda? Kita mesti hati-hati, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam menafsirkan ini. Bahkan saya melihat nats ini pernah menjadi viral, dikatakan bahwa orang Kristen atau Alkitab Kristen sering membawa peperangan. Maka kita harus hati-hati. Apakah di sini kita akan disuruh berpisah, berperang? Sebab kalau Injil yang lain dikatakan Yesus datang hadir membawa pedang. Kalau di sini Yesus melemparkan api. Jadi api dan pedang itu adalah lambang daripada pemisahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, maka mari kita belajar dengan cukup hati-hati. Mari kita lihat simbol, di sana kita melihat ada api. Dungi dangurhonon ba api tutanoon. Api itu biasanya kalau kita bertemu dengan kata api dalam Alkitab, itu adalah simbol daripada yang pertama adalah penampakan daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu tentu masih mengingat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata, tanggalkan kasutmu. Tanah yang kau pijak itu adalah tanah yang kudus. Dia hadir bagaikan api. Jadi api adalah tanda atau simbol daripada kehadiran Allah. Yang kedua, api adalah simbol daripada sarana pemurnian. Pada Bilangan 31 ayat 23 dikatakan di sana bahwa benda-benda itu dimurnikan dengan api. Bahkan kita melihat, para ibu-ibu bisa melihat molo naing tabak klincong emas yang ibu pakai itu, maka ibu akan membawanya kepada tukang emas dan ini akan dibakar. Dan dia akan kinclong, dia akan muncul, dia akan semakin jernih. Maka kita melihat api di sini adalah sarana pemurnian. Yang ketiga, api adalah sarana pemusnahan dan pengadilan daripada Allah. Ini dapat kita baca pada Kejadian 19 ayat 24, di mana Sodom dan Gomora dihancurkan oleh api. Itu adalah pemurnian, itu adalah pemusnahan, itu adalah pengadilan yang daripada Allah. Lalu ketika kita membaca nats kita ini, nats khotbah kita, yang mana yang dirujuk oleh api yang kita temukan di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah api ini adalah api yang memisahkan dan api yang memurnikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini, ternyata dia membawa
pemisahan, mencerai beraikan. Tetapi hati-hati, dari mana kita harus terpisah? Dari mana kita harus cerai, tercerai berai? Dari mana kita harus dipisahkan? Yang pertama, kedatangan Yesus ke dunia ini memisahkan manusia dari dosa. Kedatangan Yesus ke dunia ini memurnikan manusia dari segala dosanya, sehingga kita terpisah dari dosa itu sendiri. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan yang mengikut Tuhan, otomatis di dalam hidupnya tidak menyukai lagi dosa. Molonunga tadoksi hutton Kristus dohita, naporsia di Kristusi dohita, nunga di malua hita sian dosata, nunga di bayar sude dosatai, maka kita pun harus berjuang melawan dosa, tidak berbuat dosa, dan kita tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Akka halak naporsia si hutton Kristus hagigian dori ibana mangulahon dosa. Tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi yang pertama, kedatangan Yesus memisahkan kita dari dosa. Unang saita ulakulahi be mangulahon dosa. Dosa itu menjadi kejijikan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Bapak dua hon, kedatangan Yesus membawa pemisahan dengan keluarga. Harus lebih hati-hati lagi. Molodohon dosa, turmuraro tataku. Asai molodoh keluarga, bambu semau. Kedatangan Yesus membawa pemisahan di tengah-tengah keluarga. Atau mengikut Yesus, mengikut Kristus, bisa menjadi keluarga, sebuah keluarga menjadi retak, menjadi pecah. Karena apa? Karena jelas-jelas ketika Yesus datang, kita akan melihat kedatangan Yesus memisahkan penjahat yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tengok dosa lipikan, irang, panggung tamina. Dia datang, dia sudah memisahkan itu. Dan bukan hanya itu. Kedatangan Yesus juga sudah memisahkan perempuan yang bijak dan perempuan yang bodoh. Kedatangan Yesus sudah memisahkan kambing dan domba. Bukan hanya memisahkan yang itu. Tetapi hubungan yang terdekat, yang paling intim sekalipun, ketika dia datang, ketika kita harus mengikut dia, maka akan terjadi keterpisahan di tengah-tengah keluarga. Ayah melawan, mulu di bahasa Indonesia melawan nih. Ayah melawan anak laki-laki, atau bisa kita katakan, ayah akan bertentangan dengan anaknya. Kenapa? Kemungkinan ayahnya ketika mendengar Yesus Kristus, ketika mendengar Injil, maka dia percaya, lalu anaknya belum percaya, lalu mereka akan bertikai. Gudang dui mas. Anak laki-laki dengan ayahnya. Ketika Yesus diberitakan, ketika Injil diberitakan, maka kemungkinan si anak ini mendengar, lalu percaya, lalu mengikut Yesus. Tetapi ayahnya menantang, janganlah. Demikian juga, ketika seorang ibu mendengar firman Tuhan, mendengar Injil Tuhan, maka dia mengikut Yesus. Tetapi anak perempuannya tidak setuju, maka mereka akan bertikai. Demikian sebaliknya, kemungkinan putrinya mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, mendengar Yesus Kristus adalah juru selamat, dan dia mengikut,
Tetapi ketika dia menceritakan itu kepada ibunya, ibunya melawan. Demikian juga menantu perempuan yang mungkin mengikut Yesus, yang jelas-jelas sudah mengikut Yesus, memberitahukan atau kedengaran sama mertuanya, lalu mertuanya akan melawan. Demikian sebaliknya. Inna rohaku nakina mangdut tabuina kritiki warade jamita basa tanga dong. Helama tu simatuara. Alani nu nuai mubain saya ugodang simatua boru tu parmai saya marbana. Inna rohaku. Tangan ung dapat tahu. Simatua dot helama. Tangan ung dapat tahu. Kurian itu apa? Gudang nota bereng akka kesaksian-kesaksian di akka napursia di Tuhatta Yesus Kristus. Ketika dia mendengar firman Tuhan. Ketika dia tersentuh oleh firman Tuhan. Dia yang dahulunya belum percaya. Memberikan dirinya untuk dibaptis, mengikut Kristus. Maka ketika ini diberitahukan atau ketika ketahuan, maka terciptalah perseteruan, terciptalah permusuhan, terciptalah perlawanan. Ido by the dog, mengikut Yesus akan memisahkan keluarga. Kenapa terpisah? Karena kemungkinan besar dangpolin keluarga i menerima Yesus Kristus Tuhan. Alai mulo polido danganung masalah di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bahkan hubungan yang terdekat sekalipun ketika harus memilih ikut Yesus, percaya dengan Tuhan, bisa hancur. Alkitab mencatat itu, ibu, bapak, saudara-saudara. Yang mana? Cerita Sodom dan Gomora. Malaikat Tuhan menghampiri Lot. Lot, bawa istrimu dan seluruh keluargamu. Karena Sodom dan Gomora ini akan segera dimusnahkan. Bawa istrimu, bawa keluargamu. Merdalat dona sidara. Alai ditongat dalan. Ditai lihon inatai tu budi. Andai mereka sehati satu tujuan mengikuti perintah Tuhan, maka mereka akan selamat. Tetapi karena ada satu orang yang tidak mengikut, dia malah melihat ke belakang. Tumangkut di ibana masa lalu, kemungkinan kejayaan, uang ada banyak di sana. Maka mereka harus terpisah. Makanya firman Tuhan juga mengatakan ketika dia datang, yang dalam satu tempat tidur, itu adalah hubungan terdekat suami istri. Kemungkinan suaminya diangkat tinggal istrinya. Atau istri yang percaya kepada Tuhan, istri yang diangkat tinggal suaminya. Demikian seterusnya. Mengikut Yesus. Ketika Injil diberitakan, maka keterpisahan juga akan terjadi di tengah-tengah keluarga. Tetapi hati-hati ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Yesus bukan hendak mengajarkan supaya kita frontal meninggalkan keluarga kita. Kalau masih bisa damai, kalau masih bisa saling memahami, saling mengerti, untuk apa ada perpecahan? Tetapi yang dimintakan oleh Tuhan Yesus dari nats kita ini adalah utamakan Yesus di atas segala hubungan terdekat sekali. Utamakan Kristus di atas hubungan yang terdekat sekali. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di gereja mula-mula, kita tahu bahwa ketika kita berbicara gereja mula-mula ini adalah pembantaian habis kepada orang-orang percaya.
ditemukan seorang bapa yang mana dia setia kepada imannya. Tetapi hukumannya adalah hukuman mati, yaitu digantung. Tetapi masih ada kesempatan diberikan. Bila engkau menyangkal imanmu, maka engkau akan selamat. Dibiarkan hidup, dibiarkan kembali kepada istri dan anak-anak. Lalu si istri datang kepada suami. Dia mengatakan, "Pak, untuk sekali ini saja, sangkallah iman. Karena apa? Bagaimana mungkin saya menyekolahkan, membesarkan anak-anak yang engkau tinggalkan? Sangkallah." Tetapi apa jawaban si ayah? "Istriku, andai saya menyangkal Yesus sebagai juru selamatku, berapa lama lagikah engkau hidup dengan aku atau keluarga kita dan aku ada di dalamnya?" Itu lasma rohaninat pai. Kemungkinan 40 sampai 30 tahun lagi kita akan hidup bersama kalau kita sehat. Dinainat pai. Alai Roma di dok. Amat pai masuk. Nah, sekarang apakah saya harus menggantikan hidup kekal yang diberikan Yesus Kristus kepadaku demi mempertahankan hidup bersamamu, bersama keluarga 30 sampai 40 tahun dan nantinya ketika saya mati, saya akan di dalam kematian yang kekal. Akhirnya terjadi juga kepadanya, yaitu hukuman mati. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pernah juga saya membaca kisah daripada seorang pendeta yang masih hidup di Indonesia ini dan banyak mengenal, yaitu Bapak Yusuf Roni. Dikatakan, diceritakan bahwa dia adalah dulu seorang yang sangat taat saleh beragama, di agamanya. Dan ketika dia mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan, maka seketika itu juga dia menjadi percaya. Dan ketika dia atau ketika hal ini ketahuan kepada ayah dan ibunya, apa yang terjadi? Dia disidang. "Kemari kamu. Kamu pilih mana? Tetap atau menjadi seorang Kristen?" Dia mantap mengatakan, "Saya pengikut Kristus. Jika demikian, mulai saat ini engkau akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Tidak akan menjadi anak saya, bagian daripada anak saya. Haruar baho sian keluarga." Maka dia berbalik. Ketika dia berbalik, ayahnya berkata, "Lepaskan semua yang saya berikan kepada." Maka dia melepaskan jam tangannya, semua yang ada pada dia. Ketika dia mau berbalik, "Lepaskan bajumu." Dia melepaskan. Ketika dia hendak berbalik, "Lepaskan celanamu." Dia melepaskan. Bahkan yang paling sadis dikatakan, pakaian dalamnya. Ketika dia berbalik dan hanya pakaian dalam, "Lepaskan juga pakaian dalam." Dan dia melangkah. Ketika dia melangkah, kasih seorang ibu selalu ada. Sang ibu mengambil taplak meja lalu dilemparkan kepada dia. Dan itulah yang dia bawa demi mengikut Kristus. Ketika harus mengikut Yesus Kristus, maka harus ada keterpisahan. Sekalipun dengan kerabat, dengan keluarga yang terdekat. Karena Kristus itu harus kita utamakan. Mari kita baca Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat yang ke-37. Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca 2-3 ya. "Nah holong roha dia mana, manang diinana asa diaru, dang tamai sisiaku.
jalanah ngolong rohana di anakna dohot di boruna asa diau dang tamai kabe sisya. Mari kita teliti, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hati kita, cinta kita, kasih kita lebih besar kepada siapa? Kepada Tuhankah atau kepada keluarga kita? Baik, Tuhan memerintahkan supaya orang tua mengasihi anak-anaknya, anak menghormati orang tuanya. Kasih itu ada di tengah-tengah keluarga. Tetapi dalam hal mengikut Yesus, bila ada satu orang yang tidak setuju, maka dia harus ditinggalkan. Tusido tujuan. Kita harus mengasihi Kristus di atas semua relasi sosial yang paling dekat sekali. Yang ketiga, kedatangan Yesus memisahkan kita dari dunia ini. Kedatangan Yesus harus memisahkan orang percaya dari keinginan-keinginan dunia. Ibu bapak, kita percaya, kita yakin bahwa dunia ini menawarkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dia sangat menggoda kita. Tetapi manakah yang kita pilih, mengikuti Yesus atau memilih kenikmatan-kenikmatan dunia? Dunia ini sedang menggoda kita dengan kenikmatannya. Dunia ini sedang menggoda kita dengan jabatan-jabatan. Dunia ini juga menggoda kita dengan popularitas. Dunia ini juga menggoda kita dengan kemewahan. Tetapi apakah kenikmatan, jabatan, popularitas, dan kemewahan harus kita gantikan? Yesus kita tinggalkan demi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Ido bahen ada anak-anak Tuhan na dipake di negara tau. Jalah yadu iba diskusi rupani. Molosian jabatan nai, bungai kon guk nian arta. Alai, karena dia lebih takut kepada Tuhan. Di posisi yang serupa, manotong imana di posisi. Alai yang gunungan naik jabatan, naik pangkat. Ibana manotong di sini. Cukup, sederhana, lebih baik, setia kepada Kristus. Daripada mendapat semua kenikmatan dunia ini, tetapi meninggalkan Kristus. Aduh. Maka memilih Yesus, mengikut Yesus, kita harus meninggalkan kenikmatan dunia. Yang terakhir, bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini dan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan itu pasti, dan itu yes, kita tidak ragu di situ. Dia juga akan memisahkan orang percaya dengan orang yang berdosa. Orang yang setia akan masuk sorga, sorga kekal abadi. Orang yang tidak percaya, dia akan masuk ke penghukuman yang kekal, ke api siksa, api neraka. Kepada kita diperhadapkan pilihan. Mau kemanakah langkah kita? Mau kemanakah tujuan kita? Untuk menentukan tujuan kita, akhir daripada kehidupan kita ini, kemana kita pada akhirnya, di Portibiodo kita diseleksi. Dunia ini adalah tempat kita diseleksi. Pada akhirnya kita nanti kemana. Jadi suatu ngadong pandamu rupanya dumate kita memiliki. Bukan. Di ngulut tahun duh kita memiliki. Kemana arah tujuan daripada hidup kita. Hidup kekalkah atau kematian yang kekal? Oleh karenanya, kita harus selalu bersikap bijak. Jadilah menjadi orang yang bijaksana. Ikon marbisuk. Marbisuk ni dia, marbisuk mamake partikian.
pergunakan waktu sebaik mungkin. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang digunakan secara tepat akan memberi hasil yang maksimal. Kesempatan adalah hari ini. Kesempatan adalah detik ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa. Jangan tunggu minggu depan, tahun depan. Manang merhali-hali huamang do tamuinang. Poso dobe. Umur tolu mulu dobe. Parari kamis dobe. Dan lansia dobe. So tunga dong, di bagasar rohat. Sahira na malu hita rupani, sahira na taboto sa di hari roa jalta. Dang taboto sa di hari roa jalta. Dang taboto sa di hari haroro ni Tuhan tei mepuan parumani. Ala di do ikon saira de. Saira de ale toniku. Saira de manot. Hobas. Ala di do amang do tamuinang. Hari ini, detik ini adalah kesempatan untuk bertobat. Ambillah kesempatan itu. Dan ambillah keputusan saat ini. Terima Yesus menjadi juru selamat. Dan ikutlah dia secara total. Amin. Martang yang berkita. Mauliatimah Tuhan, didenggan ibasam doot asi di rohamu, nahu jalohami di bagasan bulunan. Manotong doho mama sumasu ngulunami di bagasan hahi pason. Di bagasan lasni roha, di bagasan gogo hami. Mangulahon saluhut at kaulaw. Napinasahatmu tuhami ganuk marsanasa. Di papungwasi ni roham rohami di tonga di bagas joromon. Di parsauran nami di minggu nami sanari. Nungahu puji hami ho marhite edenami sowarana. Saya jalo maigame pujian. Namangulu dia dopam. Saya lampa malo perbisuhi mahami Tuhan. Asalam tu malo nahami. Tu retta nahami. Tu ria nahami. Lau memuji pasangapun warmu nasungu. Nunga sahat tuhami hatami. Napinatol hasni naposom. Galedo naposom pasahat tomi. Alani masuru matodi parbadia. Manorangi roha pikiran nami saluhutu. Asalam takas jala torang hatami di bagasan rohanami. Jala margogo hami mengulahon. Asa takas hami mengihut tonho di bagasan ngulunami. Mengikut Yesus secara total. Hal itu Tuhan pasu-pasu masa luhutna. Aka warta manang tikting namasa dohot nanaing masa di tonga-tonga di kuriang. Pasu-pasu hami saluhutna. Dia kapartangiangan matang patupau di kuriang. Asa reta hami saluhutna Tuhan. Madohot dia kapartangiangan ini. Dalam nami martangiang. Mangodihon akan narikot. Di tonga-tonga ni ngulu nami ganuk mersada-sada. Suang songonima di tonga-tonga ni ngulu ni kuriang. Pasu-pasu oleh Tuhan. Anak dohot boru ni kuriang. Nanaeng. Majalo pasu-pasu pagu bagason. Nanaing mardongan saripe. Lehon hahi pason. Gogo dot las di roha. Patiura le Tuhan ulaoni. Asa marsangap guarmu. Di ulau minasida. Suang songoni male Tuhan dot akaruas duriam. Na di bagasan parsahitung. Na di bagasan hahat citung. Yonya situ ajak barburu pajaitan. Dohot dongan nami akan amar sahit. Ho male Tuhan nama daoni nasida. Tangamu nago kuasa namar muliai male Tuhan. Mama sumasu pamatang di nasida. Pasu-pasu pangubati. Obat si panganon si inungun. Rabdohot aka keluarga nama kubasi melayani nasida. Asa saluhut nai mapakorhon Tuhan dengganon hama malum di nasida. Malum nasida siang parsahiton. Jala boy musehami rap marsaur di tonga-tonga di persauran nami. Di bagas joromi mamuji pasangapon guarmuna sunba yai. Jala akahama malumia le Tuhan. Gabe boy di baritahun masida. Denggan di basam
dot huasom doi dingolu ni nasida le Tuhan. Asa tabba holong ni roha ni nasida, pos ni roha ni nasida, diho o de batama. Suang songonima Tuhan dohot aka dongan nami, anggota jemaat baru, ima aka keluarga, naung majalo pasu-pasu, parbogaso na le Tuhan, diaka ari-ari na parpudio. Pasu-pasu maganu keluarga, jemaat na baru ya le Tuhan, mangalehon aka silas di rohama nasida di tonga-tonga di persauran nami, di tonga-tonga di furiam, asa ruas na burju nasida, pakobasi nareta na burju di tonga-tonga di furiam HKBP Pondok Kelapa. Asa pasu-pasu nasida tuaka nakumaliam. Pasu-pasu male Tuhan dohotaka rencana di furiam, mana yang marlas di roha kami patupahon acara ima di 17 Agustus dalam nami makalason menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia na papitu bulu pituhon ale Tuhan reta jalaulido rohani kurian naeng di bagasan las di roha kami ale Tuhan menyambut memeriahkan dengan ibasam pasu-pasum tu negara nami negara Republik Indonesia alani nama saya leo madihami hari tahun hariau dot las di roha asa terpatu pahami dengan suang songonima dohot akka panitia manaeng makubasi pargogoi nasida jala tiroi roha pikiran di nasida asa dengan tarulahun nasida akka ulaon naho bartusia le Tuhan pasu-pasu ma bangso dohot negara namion sude akka pamareta nami sian natu mibo satu natu moru le Tuhan. Nadi pake ho dohot akka anak ni huriam akan apor siaya le Tuhan. Pasu-pasu manasida asa mangalehon haulion hadengganon hademakon di tonga-tonga di bangso dohot negara na. Pasu-pasu ma le Tuhan dohot akka parhalado ni huriam di tonga-tonga ni huriam HKBP Pondok Kelapa. Di bagasan hahipason gogo dohot las ni roha nasida mangula akka ulau na pinasahat mitu nasida. Asa sahat nasida mangula tohonan nai hobas diakka pakobasion napi nasahat mi dinasida mi Tuhan pasu-pasu masadok ruas ni kuriam sian na mekmet na magodang na matua asa mardame jalasona hui hutton hami mapo di bagasan ngulu nami nanghat sit sitaunon nami manottong mahami mangi hutton ho jala pargogoi mahami asa satia manguloi ho ganupar kupuji hami mapo Tuhan nahot rodi saleleng nileleng. Amen. Marete kita edet nomor 627 uhut tapasahat kelihatan.
tokongi utonoku Yesus napalua Hosambing nolo aku alani Sepata mau tiruan, songon pinangi domi. Otokongi udonoku, Yesus napalua. Osambing nolo aku, alani marku. Tangiakon mapelean laung tapapungu martangiang bahita. Ale debata amanamina di banua gejang hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot masa uli basana mauli utus. Hu pasat kami masian mani lehon mi tuhami pilean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na huccus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asahu parhasia kami pilianon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di Manami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaun songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. I would napuna haraja. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor hom madamena tutodim. Selamat hari Minggu mah di tasaluhna Tuhan Yesus memberkati.